bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية قرية الشيخ أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري أصابه الله yaitu kitab yang berkaitan tentang bahayanya hizbiyah terhadap umat Islam. Kita lanjutkan halaman yang ke-36 bagian tengah atas itu. Setelah Syekh Yahya Hafizullah Ta'ala wa'ra'ah menjelaskan bahwasannya betapa jeleknya asabiyah fanatik terhadap kelompok tertentu, hingga beliau menyebutkan wala taftakhir ala mustaqim bima anta fih wala ta'ba bima anta fih fa innahu zailun. Jangan kamu merasa sombong, bangga di hadapan orang-orang istiqamah, dan jangan engkau merasa besar di hadapan orang istiqamah, karena sesungguhnya yang namanya asabiyah fanatik tadi berbangga-bangga dengan kelompoknya atau dengan suku dan marganya, fa'inahu za'ilun, itu semuanya akan sirna, akan hilang. Wa anta ya ayyuhal mas'ul waffaqanallahu iyyak, sedangkan kamu wahai al-mas'ul, orang yang akan ditanya nanti, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kami dan engkau juga, sawa'un kunta amiran aw waziran, ini peringatannya sangat keras ini ya, baik kamu itu seorang pemimpin ataupun seorang menteri, antal yaum mazir wa ghadan tahta turab, kamu sekarang hari ini menjadi menteri tapi besok di bawah tanah. Maksudnya jabatan setinggi apapun itu tidak bisa jadikan penyelamat nanti dari akhirat, walaupun dia adalah seorang menteri, seorang DPR, MPR, ataupun dia adalah seorang pejabat. Ingat, itu semua nanti dari kiamat di akhirat tidak bisa menjamin, tidak bisa menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau peringatkan, kamu sekarang menteri, besok engkau di bawah tanah. Ya'kuluka dud, kamu akan dimakan oleh dud. Apa dud? Yaitu cacing. Fayajibu an tahsib al-wuquf baina yadayillah hisaban. Maka yang wajib engkau perhitungkan dirimu untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala hisaban, untuk diperhitungkan amalannya. Itu yang paling terpenting. Kalau cuma sekedar tinggi jabatannya, dia adalah seorang pejabat, orang yang memiliki kedudukan tinggi di dalam pemerintahan, itu semuanya tidak bisa menyelamatkan barakallahu fi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang dia menteri, besok kalau sudah mati dia di bawah tanah, dimakan oleh cacing.
dimakan oleh tanah, maka yang wajib adalah mempersiapkan diri untuk diperhitungkan amalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tusallid hadhihi rutbah aw hadzal mansib, dan jangan sampai kedudukan ini atau jabatan ini menjadikan didda man lam yantakhibka. Penting ini, jangan sampai kedudukan ini dan jabatan ini menguasai dirimu, akhirnya melawan orang yang tidak memilihmu. Ini kaitannya masalah apa? Pemilu, demokrasi, nanti sebutan bawahnya nanti. Jadi kira-kira orang yang tidak mencoblosmu, tidak milih kamu, jangan dimusuhi. Jangan sampai jabatanmu, kedudukanmu membuat engkau memusuhi saudaramu. Auditu man lam yakun ma'ak, atau justru menguasai dirimu untuk apa? Untuk melawan orang yang tidak bersamamu. Fa innal amra din, karena perkaranya ini adalah agama, bukan perkara dunia saja. Wa nahnu la nad'ukum ila dimarakatiyah kufriyah, lihat ini. Kami tidak mengajak kalian kepada pesta demokrasi kekufuran. Wallahu billah. Kenapa demikian barakallahu fiik? Antum saksikan, menentukan pemimpin dengan cara suara paling terbanyak. Kemudian kalau misalkan yang jadi adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak amanah, selama suaranya paling terbanyak dialah pemimpinnya. Makanya beliau mengatakan wa nahnu la nad'ukum ila al-dimarakatiyah al-kufriyah. Kami tidak mengajak kalian kepada pesta demokrasi yang mengandung kekufuran di dalamnya. Akhirnya mereka sumpah dengan selain nama Allah, sumpah demi negara, sumpah demi tanah air. Itu semuanya kan keliru dalam syariat Islam. Kalau bersumpah ya demi Allah, ya kan, demi jiwa neragaku, demi tanah air, demi negara kami mengabdi. Banyak sumpah-sumpah yang dia ucapkan selain Allah Ta'ala gitu loh. Nah, Allahul Musta'an. Kita lihat allati yunadi bihal kuffar, yang orang-orang kafir menyeru dengannya, mengajak pada pesta demokrasi ini. Kuffar Yahud wa Nasara, lihat. Orang-orang kafir, orang-orang kafir dari kalangan Yahud wa Nasara. Wa naqulu lakum, kami katakan kepada kalian, hiya tad'ukum ila an yaqul kullu insanin ma yara. Kami katakan kepada kalian, demokrasi tersebut mengajak kalian agar setiap orang mengatakan apa yang dia naam ada di benaknya, dalam artian kebebasan berpendapat. Jadi pendapat kalau diarahkan pada Al-Quran Sunnah kurang bebas. Jadi masing-masing biarkan mereka sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan pendapatnya, ini batil. Kalau dia seorang muslim, seorang mukmin, harusnya diarahkan pemikirannya sesuai dengan pemikiran Al-Quran dan As-Sunnah, bukan bebas seperti itu. Kebebasan berpendapat, kalau pendapatnya batil, tetap ada apa? Bantahannya. Bukan biarkan mereka, gak usah diurusin, masing-masing punya pendapat sendiri. Kita lihat walakin ad'ukum ila kitab sunnah, tapi kami mengajak kalian untuk kembali pada Al-Quran wa sunnah, berpendapat, berpemikiran sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah ajakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa innal kitaba wa sunnata qad dammana Allah Subhanahu wa ta'ala fiha as-sa'adata lil bashar. Masyaallah. Dikarenakan Al-Qur'an was sunnah, sungguh Allah Ta'ala telah menjamin di dalam Al-Qur'an was sunnah as-sa'adata lil bashar. Lihat jaminannya. Kebahagiaan untuk manusia jamin dalam Al-Qur'an sunnah. As-sa'adata liz zaujain, kebahagiaan untuk pasangan suami istri. Wassa'adata lil jiran, dan kebahagiaan untuk tetangga, dijamin semuanya. Wassa'adata lil ma'mun wal amir, dan kebahagiaan untuk rakyat dan juga pemimpin. Untuk rakyat sipil dalam Al-Quran was sunnah sudah ada, untuk pemimpin pun juga ada. Kalau dia menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, apa jaminannya? Dia akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imamul adil, coba dijamin kan, dijamin jaminan yang luar biasa. Kemudian jaminan bagi rakyat sipil yang taat dengan pemimpinnya, apa jaminannya? Man ata'al amir faqad ata'allah,
Barang siapa yang mentaati pemimpin, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Bayangkan, jaminannya tidak ada semuanya. Kita lihat di sini, wasa'adatan lil hayawanat, dan bahkan bukan hanya manusia, dijamin kebahagiaan untuk hewan-hewan. Kenapa demikian? Karena kalau orang paham Al-Quran Sunnah, dia tidak akan menyiksa hewan-hewan. Dia tahu hak-haknya. Kalau dia memelihara lembu, dia harus ngasih makan, ngasih minum, ya kan? Dirawat. Kalau dia memelihara kucing misalkan, dia harus ngasih makan, ya kan? Harus merawatnya sehingga hak-hak semua terpenuhi dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Wasa'adat lil hasyarat, bahkan kebahagiaan untuk apa? Hasyarat, yaitu serangga-serangga. Bayangkan itu. Walisa'iril makhluqat kulliha, dan untuk semua makhluk yang ada, kebahagiaan ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jaminannya sudah ada semuanya. In amilal muslimuna bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jika kaum muslimin mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu semuanya akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Qala azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima sedikit pun darinya, dan kelak dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kalau mencari agama, jangan milih agama selain Islam. Agama Islam itu agama satu-satunya, tidak ada duanya. Sudah agama Islam sudah disempurnakan, gak perlu revisi, gak perlu diedit lagi, gak perlu diupdate lagi. Paham ya? Dalam artian diperbarui dengan tambahan-tambahan, gak perlu. Gak perlu dipadukan lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian. Aku ridho Islam sebagai agama kalian, agama yang sempurna. Gak perlu penambahan, gak perlu pengurangan, gak perlu perpaduan. Dipadukan dengan apa? Islam terpadu katanya. Ngapain dipadukan? Sudah sempurna, enggak perlu pengurangan, enggak perlu penambahan. Tinggal pengamalan saja. Sami'na wa ta'na. Datang dalam Al-Qur'an perintah, datang dalam As-Sunnah perintah, sami'na wa ta'na, selesai. Naam, kita lanjutkan lagi. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, apa man yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba amman la yahdi ila an yuhda. Artinya, apakah orang yang mengarahkan kepada al-haq itu lebih berhak untuk diikuti, ataukah orang yang tidak bisa memberikan petunjuk kecuali setelah dikasih petunjuk? Maksudnya apa, barakallahu fiik? Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberikan apa, petunjuk kepada hambanya, kepada al-haq. Kemudian nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Nabi yang diutus untuk mengarahkan manusia kepada al-haq. Nah sekarang siapa yang layak untuk diikutin? Allah dan Rasulnya atau yang lainnya? Sedangkan Allah dan Rasulnya itu mengarahkan kepada al-haq. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba', yang namanya al-haq itu lebih berhak untuk diikuti. Ada pertanyaan di sini, apakah yang tidak bisa memberikan petunjuk itu lebih berhak diikuti? Tentunya orang yang berpikir, justru yang memberikan petunjuk itulah yang berhak untuk diikutin. Al-Quran dan As-Sunnah, Allah dan Rasulnya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, qul ati'u Allah wa ati'u Rasul, fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Masyaallah walhamdulillah rabbil alamin, kata beliau. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini perintah ya, taati Allah dan taatilah Rasul. Jika mereka berpaling, maka kewajiban kalian itu hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan, tidak dibebankan kepada kalian untuk maksa mereka. Paham? Jadi hanya menyampaikan, taati Allah, taati Rasul.
jika mereka ternyata berpaling, fa innama alaihi ma humila, sesungguhnya atas orang tersebut yang mendakwahkan tadi itu sebagaimana yang telah dibebankan hanya dakwah saja. Wa alaikum ma humiltum, dan kalian pun sesuai dengan apa yang dibebankan pada kalian. Maksudnya enggak ada paksaan itu ya. Jadi ketika berdakwah jangan pernah maksa, hanya menyampaikan semampunya. Qala Allah qala Rasul, ini al-haq, ini al-batil, ini sunnah, ini bid'ah. Selebihnya kalau dia belum nerima, sabar, doakan dan hidayah. Ternyata dia nerima, alhamdulillah, dakwah telah sampai pada dirinya dan Allah Ta'ala telah membukakan pintu hidayah terhadap dirinya. Antum ingat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sahabat yang mulia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu waktu itu sangat berharap sekali agar ibunya mendapatkan hidayah masuk Islam. Sampai-sampai beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakanlah ibuku agar masuk Islam." Kemudian harapan yang sangat kuat tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pulang Abu Hurairah, belum masuk ke rumahnya, ibunya waktu itu sedang mandi. Kemudian menahan mengatakan, "Ya Abu Hurairah, tunggu dulu." Begitu Abu Hurairah anhu selesai menunggu dan ibunya selesai mandi, begitu masuk ibunya langsung bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Bayangkan, langsung Abu Hurairah senangnya luar biasa. Bayangkan, jadi doa itu bukan perkara yang sepele. Di samping kita mendakwahi saudara kita kaum muslimin biar mengenal al-haq, mengenal as-sunnah, doakan juga mereka agar mendapatkan hidayah. Sehingga doa termasuk salah satu sebab yang perlu kita senantiasa mengingatnya. Jangan cuma berdakwah tapi enggak mendoakan. Dakwahkan al-haq, dakwahkan as-sunnah, tapi doakan juga mereka agar mendapatkan hidayah dan mudah untuk menerima al-haq tersebut. Kita lihat, wa in tuti'uh, jika kalian mentaatinya, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa ma'alar rasuli illal balaghul mubin, tidak ada kewajiban bagi seorang rasul kecuali hanya menyampaikan dengan penyampaian yang nyata. Lihat, nyampaikan saja. Lasta 'alaihim bimusaitir, kamu tidak akan bisa menguasai hati mereka. Laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tapi Allah Ta'ala lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Bayangkan, orang yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai, kalau dia belum mendapatkan hidayah kemudian kita paksa untuk mendapatkan hidayah, tidak akan bisa. Coba antum ingat Rasulullah SAW, beliau sangat sayang, sangat cinta dengan pamannya Abu Talib. Tapi apakah Abu Talib dapat hidayah? Tidak. Abu Talib sampai meninggal dunia pun tidak mendapatkan hidayah, bayangkan. Karena Allah Ta'ala belum menghendakinya. Dan Rasulullah tidak diam. Hingga detik-detik akhir sebelum pamannya meninggal dunia pun Rasulullah masih dakwah, bayangkan. Sehingga dakwah itu tidak terputus. Dengan terputusnya harta, tidak. Dengan terputusnya tahta, tidak juga. Dakwah terus berlangsung sampai ajal menjemput kita. Lihat, Rasulullah SAW ketika pamannya hendak meninggal, apa Rasulullah yang Rasulullah lakukan? Talqin. Ditalqin, datangi, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka bihaindallah." Lihat, kurang apa lagi. Padahal pamannya ngayal nih, pamannya ini. Alasannya sebutkan dalam pantun itu, alasan pamannya, kalau dia masuk Islam itu, dia apa? Sangat tidak enak dengan kaumnya dan akan menjadi bahan celaan terhadap kaumnya. Itulah kesalahannya Abu Talib, asabiyah fanatik terhadap kaumnya. Kemudian ketika ditalkin, katakanlah kalimat la ilaha illallah yang akan aku jadikan hujah di hadapan Allah Ta'ala nanti, ternyata ada dua oknum, dua teman buruk, teman duduk yang jahat dan jelek. Siapa itu? Abu Jahl dan Abdullah bin Abi Umayyah. Membisik-bisik Abu Talib seraya berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Bencikah kamu dengan agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya Abu Talib pun termakan syubhatnya. Kemudian fa'aba'annya kula la ilaha illallah fama ta'ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya pamannya pun enggan
mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah. Bayangkan itu. Sampai dibawa mati asabiyah fanatik tadi wal'iyadzu billah. Tapi Rasulullah lihat dakwahnya, beliau tidak patah semangat beliau. Terus berdakwah. Oleh karena itu, walaupun kita enggak maksa seseorang yang kita dakwahi, tapi bukan berarti berhenti dalam berdakwah. Itu penting sekali. Karena kadang-kadang orang berhenti di dalam dakwahnya karena alasannya si fulan tak dakwahi berkali-kali enggak nerima, ya sabar. Sabar, orang berdakwah itu sabar. Jangan langsung pengennya jadi langsung dapat hidayah langsung, jangan. Karena apa? Yang namanya hidayah taufik di tangan siapa? Di tangan Allah Ta'ala. Sama-sama Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatullah alaih menyebutkan, kadangkala seseorang mendapatkan hidayah setelah si pendakwah meninggal dunia. Bayangkan itu. Jadi si pendakwah itu ketika masih hidup, dia masih santai, enggak nerima dakwah, didakwahi pun dia enggak nerima, kadang mencaci maki, menghina. Tapi begitu si pendakwah meninggal dunia, Allah Ta'ala bukakan pintu hidayah, dia masuk kepada apa? Agama Islam dan mengenal sunnah. Bayangkan itu. Ini banyak loh kejadian seperti ini ya. Awal mulanya preman, mencaci maki ahlu sunnah, orang punya jenggot dibilang kambing, ngejek-ngejek. Anda masih ingat soalnya? Ternyata ikhwat tersebut, alhamdulillah, setelah kenal dakwah salafiyah, masya Allah, orangnya baik, ya kan? Kemudian baru kalau ketemu kita ngobrol dulu itu kami itu paling benci dengan ahlu sunnah. Cerita nih ya. Nah, tapi setelah tahu as sunnah ternyata benar, kemudian ternyata kami yang keliru, rujuk, dia pun menyesal. Bayangkan itu. Jadi hidayah barakallahu fiik, hidayah taufik itu sangat berharga sekali. Nah, hidayah taufik yang miliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan, ingat-ingat, menyampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan memaksa kehendak orang lain. Berarti kitab ini, yang artikel ini sudah kita selesaikan. Barakallahu fiik, Adrarul Hizbiyah sudah selesai. Sekarang kita masuk ke halaman 38. Ini artikel yang baru sebenarnya. Cuman penting juga kita baca karena kaitannya masalah apa? Masalah sarana-sarana yang tersembunyi yang dipakai untuk menabrakkan atau menghancurkan dakwah salafiyah. Paham ya? Kita baca aja biar tambah jelas. Wa hadhi kalimatun mulhaqatun bima madha bi unwan. Kata beliau, ini adalah artikel yang diikutkan dengan pembahasan sebelumnya bi unwan dengan tema al-wasailul khafiyyatu lidarbid da'wati salafiyah, sarana-sarana yang tersembunyi yang dipakai untuk memadamkan atau memukul dakwah salafiyah. Jadi dikenal dengan musuh dalam selimut, enggak nampak tapi membunuh gitu loh. Paham? Nah, apa saja itu perlu kita ketahui. Karena antum ingat enggak kisahnya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu? Waktu itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Tapi beliau sengaja bertanya tentang apa? Kejelekan, bayangkan itu. Masa sih kejelekan malah pengen tahu? Ternyata di balik itu semuanya ada perkara yang penting. Ternyata apa tujuannya Hudzaifah ibn Yaman? Khawatir kalau kejelekan itu menimpa dirinya. Jadi pahami ya. Jadi kadangkala antum dan kita bertanya tentang fitnah itu diperbolehkan. Sebenarnya ada apa sih fitnah ini? Kok si fulan si alam berpecah itu ada apa? Kadangkala perpecahan seperti itu barakallahu fiik, dikala dibutuhkan, diperlukan, tidak ada larangan orang tahu. Tapi enggak perlu berdalam-dalaman. Setelah tahu, dijelaskan ini hak al batil, selesai. Lanjutkan lagi dakwah, lanjutkan lagi talabul ilm. Yang berdalam-dalaman itulah yang akhirnya enggak ada selesai-selesainya. Ujung-ujungnya bingung, stres, mundur ke belakang, banting setir. Allah musta'an, jangan. Nah, karena disebutkan nanti kita mengenal kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk berhati-hati terhadap kejelekan tersebut. Mafhum? Misalkan kita kan enggak tahu kesyirikan, syirik itu apa sih syirik itu? Dijelaskan syirik itu adalah demikian-demikian seperti ini, lawannya adalah tauhid. Setelah selesai mengetahui itu, ya waspada. Jauhi kesyirikan, tegakkan tauhid, selesai. Simple. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa poin ya. Beliau sebutkan ada beberapa poin. Bagus sekali ini barakallahu fi, kita baca dikit dulu pembukaannya biar sebagai wawasan. Kata beliau, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd.
fahadi iddatu nuqatin darat fihi fi khaladi. Maka inilah beberapa titik penting, nuqatu titik, beberapa poin atau titik gitu artikannya. Dan inilah beberapa poin yang penting yang berputar di benakku atau di hatiku. Mimma yata'alak bil wasail khafiyah, yang kaitannya dengan sarana-sarana yang tersembunyi. Lidar bidda'wat salafiyah, untuk menghantam dakwah salafiyah. Tentunya dari dalam ya, hantaman seperti ini biasanya dari dalam. Dari luar nampaknya oke, masya Allah bagus, pakaiannya sama, penampilannya sama, tapi dari dalam dia menghancurkan dakwah salafiyah, wal'iyadu billah. Kita lihat, wa ra'aitu anna bayana dhalik minal muhimmat. Dan aku berpendapat bahwasanya menjelaskan tentang sarana-sarana yang tersembunyi yang digunakan untuk menghantam dakwah salafiyah itu adalah perkara yang penting. Fama qulu insanin yafham hadza wa ya'rifu, penting ini. Tidak setiap orang itu paham dan tidak setiap orang tahu. Inilah yang menjadi titik penting buat kita. Enggak setiap orang paham, enggak setiap orang tahu. Wa bayanu hadza min at-ta'awun 'ala birri wat taqwa, sahih, lihat ini. Dan menjelaskan hal ini merupakan bentuk ta'awun, tolong-menolong, 'ala birri wat taqwa, tolong-menolong di atas perbuatan baik dan ketakwaan. Wa min bab, dan dalam rangka bab, 'araftu syarra la li syarri. Ini pantun ini ya. Lakin li tawaqqihi. Wa man la ya'lam, man lam ya'rifu syarra min al-khayr yaqul fihi. Ini pantunnya sering muncul ini. Araftu syarra la li syarri, lakin tawaqqihi. Wa man lam ya'rifu syarra min al-khayr yaqul fihi. Artinya, aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, akan tetapi untuk berhati-hati dan waspada terhadapnya. Penting enggak tidak ini? Penting. Antum ketika datang di tanah orang, di kampung orang, tidak ada salahnya kalau pengen tahu jalannya yang lurus yang mana, jalan yang penuh dengan lubang yang mana, agar tidak terjatuh dalam lubang gitu loh. Karena biasanya jalan yang tidak pernah kita lewatin kan kita khawatir banyak lubangnya, sehingga ketika kita tahu, oh jalan ini banyak lubangnya, hati-hati, waspada, yang ini jalannya halus, kita pasti milih yang halus. Kalaupun terpaksa lewat jalan yang ada lubangnya, berhati-hati jangan sampai masuk ke dalam lubang. Mafhum? Jadi penampilannya bagus, penampilan indah, sunni salafi penampilannya. Kemudian ternyata apa? Tidak ada salahnya kalau kita tahu ternyata bagaimana ideologi orang tersebut. Pemikirannya bagaimana? Oh ternyata pemikirannya takfiri dia. Suka mengkafirkan kaum muslimin. Khawariji dia, khawarij dia misalkan. Nah, dari situlah kita waspada walaupun pakaiannya sama. Mafhum? Pakaian boleh sama, ideologi pasti berbeda. Kadang-kadang seperti itu kan, jadi yang bisa membedakan ideologi pemikirannya. Mafhum, itu gak ada salahnya kita tahu. Karena untuk berhati-hati tadi, jangan sampai kita disamakan dengan apa? Hizbiyun ahlu bid'ah wa dalal, gara-gara sama pakaiannya. Jadi pahami? Ini lihat fokus sekali ini. Wa man lam ya'rifu syarra minal khairinya qa'ul fihi, dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan tersebut, niscaya dia akan terjatuh di dalamnya. Dia taunya jalannya mulus, ternyata banyak jalan lubang di situ. Kalau dia tidak tahu mana yang ada lubangnya, khawatir dia terjerumus, terjatuh dalam lubang, itu yang dikhawatirkan. Mafhum? Sehingga dari sini para ulama mengambil istinbat pentingnya kita mengetahui kelompok-kelompok sesat agar kita tidak terjatuh dalam kelompok tersebut. Siapa itu Jahmiyah? Siapa itu Qaramithah? Siapa itu Syiah Rafidhah? Siapa itu Hizbut Tahrir? Siapa itu kelompok Ikhwan Muslimin? Siapa itu JIL, Jama'ah Barakallahu Fiik, atau Jaringan Islam Liberal? Siapa itu JIS, Jama'ah Ingkar Sunnah? Fungsi dan tujuannya apa? Agar kita tidak terjatuh bersama mereka. Mafhum? Kalau kita tidak mengetahui perkara yang mungkar, tidak mengetahui kesesatan kelompok-kelompok sesat, berbahaya. Kita nilai sama, pakaian sama, rujukannya pun kadang sama. Tapi ketika membahas seputar taat berpemimpin, mulai nampak di situ. Dia hanya menggunakan satu ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Berarti pemerintah kita kafir, kata dia. Bayangkan itu.
Padahal ayatnya ada berapa? 3. 3 itu ada yang kafirun, dalimun, fasikun. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu ada 3 kemungkinan. Ima fasik, ima dolim, ima kafir. Jangan diambil satu ayat kemudian mengkafirkan hukamul muslimin, itu bahaya sekali. Paham? Orang-orang khawarij kila benar, anjing-anjing neraka, mereka seringnya barakallahu fiik yang dikenal dengan takfiriyun kalau di Yaman sana. Nah, kalau di Indonesia ma'ruf jihadiyun dan yang semisal mereka, itu biasanya kalau membahas kitab tauhid usul salasah di awal-awal sama. Tapi coba kalau enggak percaya, masuk dalam bab taat berpemimpin. Terbedakan di situ. Paham ya? Walaupun yang dibahas usul salasah, tapi kalau nampak pada pembahasan berhukum dengan selain hukum Allah, dah yang diambil itu ayat tak. Seringnya seperti itu, seringnya. Paham ya? Nah, yang cerita siapa? Yang cerita dari salah satu di antara mereka yang keluar gitu loh. Paham ya? Nah, cerita bahwasanya memang seperti itu, yang sering digembor-gemborkan satu ayat itu. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang fasikun zalimun disebutkan. Kalau ini antum ingin merujuk yang paling bagus, penjabarannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Al-Usul Tsalatsah, di akhir-akhir itu bagus sekali. Beliau menjabarkan kapan dikatakan kafir, kapan fasik, kapan zalim. Karena kadang-kadang orang berhukum dengan undang-undang bikin manusia itu karena politik ada juga. Karena tekanan ada juga. Karena paksaan ada juga. Karena dunia ada juga. Dia meyakini bahwasanya Al-Qur'an was sunnah itu lebih indah, lebih bagus, lebih sempurna. Keyakinannya masih bagus keyakinannya. Cuman dia ketika berhukum kepada undang-undang selain Al-Qur'an sunnah karena terpaksa. Karena politik, karena dunia, itu dibahas di situ bagus sekali. Mafhum? Sehingga jangan sampai cuma mengambil satu ayat kok. Ulaika humul kafirun, kafir. Ujung-ujungnya mengkafirkan hukamul muslimin. Allahul musta'an. Ada yang parah lagi. Kalian tuh sekarang hidup di Indonesia itu di negara kufar katanya. Negara kufar. Lah kalau mengklaim negara Indonesia negara kafir, kalian tuh berarti kalau memungkinkan hijrah aja gitu loh. Paham ya? Dibalik sekarang di Yaman, negara Yaman, negara kafir enggak kira-kira? Di sana negara Yaman demokrasi. Presidennya, pemimpinnya presiden. Ada pesta demokrasi juga. Berhukum dengan apa? Undang-undang manusia juga, undang-undang pikiran manusia. Diam dia. Kalau Yaman beda-bedanya apa? Sama-sama demokrasi. Sama-sama pimpinannya presiden. Makanya jangan cuma satu ayat saja gitu loh. Paham ya? Kalau cuma satu ayat memang zahirnya kafir selesai itu loh. Jadi pahami ya? Itu hati-hati barakallahu fi. Karena di Yaman sana, di Arab sana, takfiriyun juga ada gitu loh. Paham ya? Takfiriyun yang suka mengkafirkan hukum muslimin banyak di Yaman sana. Gelarnya takfiriyun juga. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Biasanya kalau ke sana itu masuknya jaringan Daesh. Daesh itu kalau bisa ISIS. Paham ya? Atau jaringan Al-Qaeda, kalau sana Al-Qaeda namanya. Al-Qaeda Indonesia Al-Qaeda. Itu hati-hati barakallahu fiik. Nah, seringnya digerigit jihad, jihad, jihad. Suruh buka kitab fikih. Pertama kali dibuka mung kitab taharah, kitab jihad. Kitab jihad, kitab taharahnya kapan? Allahu musta'an. Enggak diurutkan itu akhirnya digerigit jihad tanpa apa? Bimbingan dari Al-Qur'an dan as-sunnah Allahu musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Ini sekedar selingan. Kenapa kita harus mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan agar kita tidak terjerumus terjatuh dalam kejelekan tersebut? Kita kan ahlu sunnah wal jamaah, sunniun salafiyun, berusaha semaksimal mungkin meniti jejaknya para salafun as-saleh. Tapi di balik itu semuanya ada kejelekan-kejelekan yang harus kita ketahui agar tidak terjatuh di dalam lembah kejelekan tersebut. Pantunnya ini bagus sekali pantunnya ini. Araftu syarra la li syarri. Lakin tawakkihi wa man lam ya'rif asy-syarra minal khair yaqa'u fihi. Artinya aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, akan tetapi untuk berhati-hati dan waspada terhadapnya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan tersebut, niscaya dia akan terjatuh di dalamnya. Mafhum? Naam. Kita tutup yang terakhir barakallahu fiik. Kita baca hadisnya nanti, cuma ana sebutkan kisahnya ini. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu waktu itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa? Tentang kejelekan. Para sahabat bertanya tentang apa? Kebaikan. Tujuannya Hudzaifah bin Yaman bukan untuk berbuat kejelekan, tapi beliau khawatir kalau kejelekan itu menimpa dirinya. Akhirnya beliau mengatakan,
kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu 'anil khair wa ana as'aluhu 'an syarr makhafata an yudrikani. Lihat itu. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada beliau tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Apa tujuannya? Makhafata an yudrikani, khawatir kalau kejelekan menimpa diriku. Bayangkan, seorang sahabat kurang apa lagi? Seorang sahabat, beliau digelari sahibus sir, sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bertanya tentang kejelekan. Kenapa kira-kira? Khawatir kalau kejelekan menimpa dirinya. Nah, ini sahabat, apalagi kita yang jauh dari zaman sahabat, jauh dari zaman tabi'in, jauh dari zamannya atba'ut tabi'in, sangat memungkinkan kalau kita tidak paham agama terjatuh dalam kejelekan. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita tidak mengetahui bertanya, apa sih kelompok Jamaatut Tabligh? Apa sih kelompok Hizbut Tahrir? Apa sih kelompok JIS, Jamaah Ingkar Sunnah? Apa sih kelompok JIL, Jaringan Islam Liberal? Apa sih kelompok JAT, Jamaah Ansarud Daulah? Apa sih kelompok ini, kelompok itu, kelompok sesat yang ada? Kita bertanya bukan untuk masuk ke dalam kelompok tersebut, agar kita waspada, berhati-hati, tidak termakan syubhat mereka. Karena pakaiannya kadang sama. Kalau di Yaman sana sangat sulit dibedakan. Berjenggot, berjubah, istrinya bercadar juga. Pakaiannya sangat mirip sekali. Yang membedakan hanya ideologinya. Di Indonesia pun enggak jauh beda juga. Kelompok-kelompok jihadiyun kadang-kadang mirip, kadang-kadang. Ya kan, istri bercadar, mereka berjenggot, bersorban, cuman seringnya mereka kadang-kadang nampak dari apa? Sukanya loreng-loreng itu biasanya. Biasanya loh ya, enggak semuanya. Paham ya? Kemudian barakallahu fiik punya apa? Punya namanya Tandimus Sirriyah, yaitu perkumpulan-perkumpulan rahasia yang kadang apa? Mereka gunakan untuk mengatur strategi atau susunan-susunan yang mereka anggap adalah negara dalam negara. Itu kadang terjadi seperti itu. Nah, kemudian kita harus tahu juga kelompok-kelompok seperti apa? Islam Jamaah dulunya, sekarang LDI. Kenapa harus tahu barakallahu fiik? Agar kita waspada, berhati-hati, tidak tertipu dengan apa? Kelompok-kelompok tersebut. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika mengenal kejahatan, kejelekan, bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk berhati-hati dan berwaspada terhadap kejelekan tersebut agar tidak menimpa dirinya. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.